What up guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. It's good to be back on the MT guys. Lama gila tak bawa motor ni. Seram-seram pula. Woo! Belajar last control sikit lah. Jadi satu benda yang problem bila dah banyak test motor, sebab aku pakai GP shift. So bila tukar balik bawa motor sendiri ni pakai GP shift kan, dia macam pelik-pelik sikit lah rasa. Cigi ni pun dah kena update ni. Dia ada latest update tapi tak check lagi. Ui, mana boleh naik macam ni. Motor terangkat-terangkat ni. Lately ni 2-3 hari ni asyik hujan je. Jadi motor ni lama gila tak cuci. Lama tak dapat proper wash lah. Tak dimanjakan lah. Dia dah naik dah. Dia dah kena servis dah ni. Dia sebab minyak hitam dia agak lama-lama hilang lah. Problem dekat motor ni. Tapi dia sekejap lagi hilang lah tu. Sebab lama tak bawa, so weekend ni kita pergi servis lah. Mileage pun masa last servis dah 3,000 lebih. Aku selalu buat motor ni dalam 3,000 ke 3,000 setengah lah. Aku dah servis lah. Macam aku selalu pakai motor 7100 tu. Tak pun 300V aku suka, tapi dia awal-awal je sedap. Lama-lama dia lagi cepat naik check engine ni, minyak tekor ni. So mostly yang sekarang ni aku pakai Yamaha ya, Yamaha RS apa tahu, Norin botol dia. Lepas tu next maybe aku akan pakai Sprinter lah.
Sprinta yang terbaru, kita tengok pergi tak pergi. So far aku pakai Shell RS ni, Shell pula, aku pakai Yamaha RS ni okey je. Oh, akak ni dia dengar lagu macam tu je dengan phone, tak takut jatuh ke? Dia call, tengah call orang. Buka, pakailah intercom, baru function. Tak boleh bayangkan macam mana orang boleh selit phone. Bob, selit kot, boleh jatuh. Tu memerlukan skill yang hebat lah. Aku rasa kat Malaysia je ada skill tu. Skill orang Malaysia kan, selit phone, pakai jaket terbalik. So sekarang dah banyak dah, intercom pun murah-murah ada. Yang brand terbaru aku review is Neochi. Korang boleh tengok, memang harga dia kalau untuk pakai daily tak ada masalah. Itu yang harga bajet lah, yang kira malas fikir punya, kira beli lepas tu malas fikir kan, tak ada kacau orang punya, dengar lagu sendiri-sendiri lah, okay. Tapi kalau nak sedap, pakai kardo lah. Kardo lah guys, sebab macam aku jenis yang satu kali beli settle. So kardo ni dia dah complete dah semua benda. So kalau nak ride ramai-ramai boleh, tapi kardo dia bowl, pack top bowl ke atas lah, pack top edition. So kau boleh connect dengan orang, ride ramai-ramai 16 orang satu kali. Lepas tu nak connect dia pun senang. Jangan risau kalau kau beli kardo, orang lain pun mostly akan berangkat ke kardo lah. Memang kita boleh guna cara abang Discord boleh apa semua, tapi bagi aku, untuk akulah, aku sebab aku nak buat content kan, so quality sound tu penting. Kalau pakai Discord apa ni, dia ada macam lagging, dia ada lag, lepas tu dia ada ni lah, macam experience riding tu kurang lah, sebab ada yang campur-campur intercom kan. Kena seorang pakai earphone ke apa, dah tak sedap lah bunyi. Cuaca mendung je, nampak matahari kat atas tu, dikaburi oleh awan. Raider. Dah selalu bawa motor sisi kecil, tiba-tiba bawa balik MT ni kan, 850cc. Lepas tu torque dia memang gila-gila, throttle penat sikit lah nak jaga. Macam orang kata, bang MT ni sesuai tak untuk beginner? Bagi aku kurang lah, sebab dia punya torque tu macam macam aku sekarang pakai mode standard, torque dia pun dah gila-gila sebab aku dah flash lah. Tapi kalau kita pakai mode contohlah masuk mode A, memang aku tak pakai dah lepas flash ni. So kita pakai mode B pun, mode B dia adalah rasa throttle response tu lambat sikit, tapi dia still kuat lah torque dia compare dengan motor lain. So kalau nak pakai untuk V1, V2 ni aku tak suggest, tapi untuk V3 okey, sebab V3 ni riding mode, so lebih banyak lah dia punya assist, so korang boleh on semua kan. Tapi semua dia depends lah, macam orang cakap, motor kalau nak jump berpada-pada lah, jangan korang jump daripada 250 terus beli R1 kan. Tu memang tak semua orang ada pengalaman yang sama. Maybe korang yang beli, yang jump daripada 250 ke pergi R1 tu, maybe korang memang experience rider apa semua kan. Okay guys, sampai sini dulu. Anything korang, just stay tuned for videos. Nanti kita sambung guys. Assalamualaikum. Ciao.